Insyaallah hari ini kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mahad Al-Fatihah, tepatnya di Masjid Ta'lim Al-Fatihah. Jadi semoga acaranya berjalan dengan lancar, hikmat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh Bu, iya ada lulus di sana tuh. Kurang semangat sarua abdi ge kurang semangat. Dan henteu aya pamuda anu gagah rupawan tampan siga sarukan. Sekali deh Bu, anu semangat nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para alim ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, khususil khusus Syekhul Kiram Abuna Kiai Haji Soma SJ, khususil khusus Kiai Haji Khaira. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau Allah berikan kesehatan, Allah berkahi segala urusannya, Allah ridhoi setiap langkahnya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya muliakan dan yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Fatihah umumnya Hajah Titik Khalifah. Dan tak lupa kepada panitia, jajaran panitia yang saya hormati dan yang saya sayangi. Tak lupa kepada para kaula muda, para kaula mudi. Dan tak lupa yang saya hormati kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari yang bawah sampai atasan, khususil khusus Ibu Lurah ada? Ibu RT ada? Ibu Kades saya? Ibu Lurah tadi ayah, alhamdulillah Ibu Lurah anu kita tanggapnya atau hadir di tengah-tengah orang anu panggilisna tapi panggilisan abdi orang oleh ibunya. Tak lupa kepada para tamu undangan, para hadirin, ibu-ibu anu gerelis, mudah-mudahan selalu bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada Nabi Nya wa maulana Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu, abdi teh nangtung di dieu, berdiri di dieu teh moal erek ceramah nya. Abdi mah cuma bade erek sambutan. Erek nyampaikeun sapatah dua patah kata gitu nya. Jadi cuma sakedik gitu, cakap-cakap sedikit, jadi mualilah mualami. Cuman Erik memberitahukan bahwa alhamdulillah, masya Allah, sekarang di Ma'had Pondok Pesantren Al-Fatihah entos dibuka MTS-nya Tsanawiyah Al-Fatihah anu di kepala sekolahi oleh abdi. Dah abg di amanatan ku pun lama ku kiai nya. Jadi di amanatan piwarang janten kepala sekolah. Ibu entos kenal sareng abdi? Anu bener. Oke, namun ditanya kepala sekolah MTS Al-Fatihah saha namina kenal? Nya, aina ari dibere nyaho ieu nya. Namina Linda Minhatul Maula. Elsi lagi cari jodoh gitu. Adanya ibu salah. Linda Sanis Dinda. Mungkin namun Dinda abdi dinyanyian gitu. Kayak Dinda marah. Tugas. Ya ibu, jadi mun ayah anu gaduh anak, incu, cucu, buyut, cicit, tetangga, sepupu, terus nonde tak? Miswan, mendoan, gitunya. Pokoknya mah saderek anu entos lulus SD, bade asup, bade lebet ka jenjang MTS, sok mangga dilebetkeun ka dieu gitunya. Nya. Insyaallah tahun ajaran
injing dibuka deui gitu dan alhamdulillah ayeuna teh tos dibuka da tadi ge aya penampilanna nya penampilan santri Al-Fatihah doakeun ya Bu sing janten anak anu saleh anak anu saleha entosnya Bu eta cuman sakitu sambutan ti SIM abdi cuman ngawawaran doang bahwa di dieu teh aya MTS Tsanawiyah Al-Fatihah nya. Terus iya ayah atensi itu dimulikan hari doa nana keikhlasan nana kangge masjid Al-Hikmah anu ayah nayu judi bongkar ya. Jadi mungkin ayah anu keliling gitu nya. Jadi mohon keikhlasan karena Allah tak malah bari di sholawat dan tentunya hampura weh namun suarana rada ngajelengit ke luhur dicek pula dicek cek sound cek sound. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kedengar lah ulang kali tabe sallallahu ala muhammad rawasan tuh bu. Rosen da. Lumayan. Bu, naon teh Bu? Namun tengenan berarti eta aya masalah kupingna. Ayo aya mah geus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu ala Muhammad. Aku atuh. Sallallahu hatur nuhun ka ibu-ibu anu para
terus nyumbangkan. Ya, mudah-mudahan ku Allah dibalas berlipat-lipat ganda. Entos cukup sekian ya dari saya karena saya habis ini mau ada acara ya. Ayo mau langsung terbang ke Malaysia. Doakan ibu-ibu, mudah-mudahan ai selamat sampai tujuan bertemu dengan sanak saudara yang berada di Malaysia. Ya. Karena saya ini Mbak Dezul ini diundang untuk acara tasyakuran kuping kipi. Ya. Jadi doakan ya Bu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, nine, three, four, five.
Whoa.
Alhamdulillah. Oke, teh hilap
anu terakhir. Ngahaturkeun nuhun ka para donatur atau sareng ka ibu-ibu anu parantos nyumbangkeun sedekahna tanagina sareng simpatisna. Mudah-mudahan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina sakitu sambutan tisim abdi atas nami panitia. Dracula giginya patah. Kuntilanak patah hati. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Akhir salam ditutup ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya nabi salam alaika. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabar. Yang saya muliakan para kiai, para jenengan, para ustaz dan ustazah. Khususnya Kiai Haji Soma, pengasuh pondok pesantren Al-Fatiha. Kepala sekolah Sahawiyah, Ustaz Linda yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Tak lupa para kaula muda, santriwan santriwati yang punya anak perawan, hati-hati. Hadirin wal hadirat, puji urang sanggakeun ka Gusti, shalawat ka Kanjeng Nabi. Dalam kesempatan yang baik ini saya Abdul Hadi, santri pondok pesantren Al-Fatihah, Sanawiyah kelas 7, mau menyampaikan dua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Rasul berpesan, as-salata, as-salata. Hati-hati, jangan pernah meninggalkan salat dan salatnya berjamaah. Do, ibu, menaya ajan subuh. As-salatu khairum minan naum. Dina bangun, malam orang kol. Ayat kelepas mendengar. As-salatu khairum minan naum. Orang kol. Jamin atau udah sholat subuh, celina di tiangku setan, godai di tiangku setan. Mulai subuh besok, ada ajan subuh, siap langsung bangun. Alhamdulillah. Yang kedua, sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Semoga kita semua bisa melaksanakan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Pak Haji Sulam beri utang yang jawab salam.